Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Ashalovers dan Ayu Tinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di pagi ini datangnya dari Instastory Bapak Otis Ahijari ya. Di sini Bapak Otis mengunggah postingan serial India fenomenal Mahabharata yang akan segera tayang kembali tentunya di Antv ya. Dan di sini Ayu Ting Ting langsung gercep me-like postingan Bapak Otis Ahijari. Tentu kita tahu ya, serial film India Mahabharata dibintangi oleh Babang Tampan Syahir Saif, sehingga Ayu Ting Ting gercep untuk me-like postingan tersebut. Dan dari postingan Bapak Otis tentunya dibanjiri banyak komentar oleh para fans daripada Ayu Ting Ting ya. Yani ada penny_air yang menuliskan komentar, alhamdulillah Pak Otis, terima kasih buat obat rindu sama artis-artis India Syahir, tentunya sehat selalu Pak Bos, mantap. Dan dia _via25 pun tidak lupa untuk mengomentari postingan Bapak Otis ya. Yani Adia menuliskan caption, postingan Pak Otis Ahijari di like sama Neng Ayu Ting Ting gercep, kisah legenda kembali Mahabharata. Serta ada Tini _Higurasi, kenangan indah akan kembali lagi, kebahagiaan serikan di depo karena panah Arjuna sampai ke jantungnya. Dan itu adalah beberapa komentar dari para sahabat tentunya fans daripada Asya ya. Semoga dengan diputarnya kembali serial India Mahabharata, maka hubungan Ayu Ting Ting dan Syahir Saif akan melegenda seperti kisah legenda Mahabharata tentunya. Dan semoga kita doakan agar hubungan Ayu Ting Ting dan Syahir Saif segera go publish kembali ya, segera dipertemukan sampai til jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.